satu orang harus tolong belakang saya. Lalu dia tadi ambil, mereka itu tiba-tiba datang banyak itu, ambil semua. Kalau banget. Tapi gimana pun kalau monyetnya nggak banyak, aku bisa selfie sama mereka. Tapi tadi hampir 100 ya datang, 100 monyet. Gimana itu? Selfie aja bisa. Aku harus salam mereka dulu. Tadi aku salah ya. Sebenarnya tadi aku sombong banget kan. Itu salah saya. Jadi kita harus permisi dulu. Harus permisi dulu. Oke? Okay? Oh, ada. Bentar ya, mereka tunggu saya. Itu kemarin baru jadi teman. Aku mau foto. Itu kayak temanin dulu. Aku lagi omong, suruh naik sini. Ada, oke. Kita cari orang lain aja. Ah, bukan orang lain. Monyet lain. Permisi. Bisa foto enggak? Bisa, dia mau. Gak bisa. Oke, kita coba ya. Kita foto perut semua ya. Boleh? Lihat sini. Lihat. Hehehe. Bos. Permisi, lihat sini. Berapa? Gak bisa dekat. Mereka galak banget. Takutnya mereka itu nanti ini syahur gitu. Halo, Ba. Dadah. Jangan ikut. Kenapa datang sini? Capek banget. Haus. Keringat banget. Apaan sih ini? Pas banget nih. Habis capek lari-larian dan lagi panas-panasan gini, minumnya teh Japana. Antinya aku bikin adum dan teh Japana ini tanpa pemanis buatan. Gulanya asli tanpa bahan pengawet, cocok banget buat diminum kapan aja. Kok ini suara dari mana? Hah? Oke. Aku nggak bisa selfie sama mereka, aku nggak bisa berantem sama mereka. Sebenarnya benar-benar sekarang takut banget mau pergi. Langsung pergi aja, aku kalah ya. Ada hukum aja. Kamu harus masakin kita mie sedap Korean spicy chicken plus masakan Bali. Aduh. Tapi oke, aku mau. Tapi makanan Balinya enggak ada kan? Ih. Apa boleh buat? Siapa bilang? Apaan sih? Waduh. Kalian siap itu? Makanan Bali ada sih. Nah, oke. Saya bakal masak mie sedap Korean spicy chicken ya. Koki. Halo, permisi. Saya mau pinjam, boleh pinjam dapur enggak? Boleh. Terima kasih. Soalnya itu lagi aku harus masak untuk kameramen step saya, mereka orang galak. Nah, jadi makasih ya. Nah, jadi kita langsung mulai masak, tapi aku buka face shielder dulu ya. Face shielder dulu, terus siap-siap masang ya. Aduh. Aku kerja juga koki, tapi liburan datang sini juga harus suruh masak. Nggak jawab. Nah, aku ambil mie. Tadi apa? Dari hotel aku bawa alam masakan, alam makan. Aku sudah cuci tangan, tapi sudah cuci tangan pun kita harus pakai sanitizer ya. Ini.
setiap hari. Nah, jadi kita langsung mulai masak Mee Stop Korean Spicy Chicken. Itu ya. Mau enggak kamu? Kok kalian reaksinya kak? Oh, kalau iya, kayak gitu nih aku enggak mau makan. Karena kita lapar. Lapar. Ah gitu. Enggak ada tenaga lagi, enggak ada energi. Oke. Nah, tapi aku mau tanya, kalian mau level berapa? Emang, kok kamu nggak tahu? Ini bisa kontrol level pedas ya, level 1 atau 2, harus pilih. Level 1! Prisik! Aku kasih bumbu, kalian kontrol sendiri ya. Ini paling bagus. Jawab! Mau! Diam, aku cepat masang ya. Oke, kita lain kompor dulu. Oh, masangnya harus di situ ya. Nah, jadi ini cara masak juga gampang banget karena ini instan pun rasanya tetap Korea. Tuangkan air secukup. Jadi tunggu sampai airnya mendidih. Ya. Masukkan mie. Ah, bisa kontrol level pedas kan? Jadi kalian kontrol level 1 atau 2 ya. Akunya 2. Jadi masuk semua. Bawang goreng juga. Terus minyak merah. Ini supaya pedas dan wangi. Terus ada bumbu adungnya. Aduk dulu. Biar matang rata ya. Oh, aku koki. Kalian buka koki kan? Nah, sekarang masukin bumbu ke piring. Za, akunya ini di bawah kayak cantik. Level 2. Nah, jadi minyak sudah matang. Nah, jadi pindahin minyak ke piring. Di sini. Nah, kayak gini. Minyak merah. Wah, kayak plating. Dah. Terus trail bawang goreng. Ini kayak restoran kan? Benar enggak? Punya sayanya udah. Jadi sekarang saya siapin untuk kalian ya. Kalian langsung campur sini aja. Terus aduk rata ya. Aduk rata. Nah, jadi aku sudah siap makan untuk kalian ya. Jadi aku sudah siap-siap untuk kalian juga ya. Aku orang baik kan? Huh? Benar enggak? Enggak. Siapa? Lu makan pakai tangan aja. Aku enggak apa-apa sih. Orang baik. Oke. Nah, jadi kalian bagi. Jangan ambil aja. Jadi ini kamu. Ini kamu. Ini anda. Ini kamu. Ada sate juga ya. Makan ya, makan. Makan, Beb. Makan dulu, Beb. Jangan kerja keras ya. Nanti pingsan. Nah, ini juga. Coba makan. Rasanya gimana? Mantap. Enak kan? Memang sedap, Chef. Wanginya beda, spicy. Ini wangi spicy dari bubuk cabe ya. Mee Stop Korean Spicy Chicken jadi mie favorit saya. Mee lebih tebal, level pedas bisa diatur. Stafnya Korea banget. Pokoknya ini rasa yang paling Korea. Ini minyak kenyal banget. Enak kan? Lo ini kenapa? Aku belum makan tinggal satu ya. Kalian jangan panggil. Aku masak untuk kalian. Mau gak nih? Kalau enggak ambil nih. Mau ya mau. Ambil. Cocok banget.
Pasman nih, habis makan yang pedas-pedas, minumnya yang bikin adum. Ya cuma teh, japana. Capek banget sih. Nah, jadi saya sudah masakin Mee Sedap Korean Spicy Chicken untuk kru-kru semua aku jago masakan. Jadi kalian juga nanti coba makan itu ya, enak banget. Ayo, kita langsung pulang aja yuk. Capek sih. Nah, jadi kalian jangan lupa like, comment, terus jangan lupa nonton episode lain next time.